Halo, jumpa lagi di Amalgam Makna nomor 3. Ini episode yang tidak saya rencanakan sebenarnya, cuman di tengah kesibukan macam-macam, tiba-tiba merasa jenuh dan ternyata mempunyai daftar panjang artikel untuk dibaca, to read article, bisa membantu karena kalau tiba-tiba kita beruntung ketemu artikel-artikel yang akan saya sampaikan kali ini, tiba-tiba saya sendiri merasa semangat dan tergugah untuk berpikir macam-macam lagi. Jadi artikel yang pertama yang akan saya sampaikan judulnya, Will We All Soon Live in Cancer Land? Apakah kita semua akan segera hidup di sebuah cancer land, negara kanker? Penulisnya adalah Siddhartha Mukherjee, salah satu penulis favorit saya karena dia menulis buku The Emperor of All Maladies, yaitu sebuah buku biografi penyakit kanker. Dia adalah seorang asisten profesor di bidang kedokteran di Universitas Columbia, Columbia University Medical Center, dan pemenang Pulitzer Prize dengan buku yang saya sebutkan tadi. Ini adalah sebuah Saturday essay dari koran Wall Street Journal. Seperti biasa, nanti linknya semua akan tersedia di show notes. Essay ini adalah bagian dari buku kompilasi essay yang berjudul A New Deal for Cancer: Lessons from a 50-Year War. Siapapun yang pernah bersentuhan dengan kanker, baik langsung atau tidak langsung, pasti akan terbuka matanya dan ingin tahu lebih banyak soal penyakit atau sebuah kelainan tubuh yang merusak yang namanya kanker ini. Dan saya salah satu dari orang yang mendalaminya ketika itu telah terjadi. Jadi kembali ke judulnya, yang dimaksud dengan cancer land di sini yaitu istilah yang diambil dari judul memoir seorang dokter yang namanya David Scadden. Memoir yang dirilis tahun 2018. Jadi dibayangkan ada sebuah negara yang namanya Cancer Land yang mempunyai warga negara. Yang menjadi warga negara zaman dulu adalah orang-orang yang sudah sudah positif mengidap kanker. Nah, artikel ini membicarakan soal teknik-teknik mendeteksi dan memonitor kanker yang semakin canggih. Jadi macam-macam teknik deteksi dan monitor yang disebutkan di sini, ada yang bersifat genetik yang mendasarkan kepada faktor keturunan. Lalu ada juga yang disebut fisiologis yang berusaha memonitor penanda-penanda kimiawi kanker dalam darah. Dan berbagai teknik ini punya kelemahan. Ya misalnya yang dari fisiologis itu, bahwa misalnya terdeteksi kimiawi kanker dalam darah itu belum berarti orang itu menderita kanker, karena bisa saja kanker itu terpusat pada satu tempat itu saja, jadi tidak merusak. Tapi dia secara dia terdeteksi dia punya kanker karena ada penanda kimiawinya di dalam darah. Nah, efek sampingnya itu yang disebutkan tadi dengan cancer land. Apakah semua orang nanti akan menjadi warga negara cancer land tadi? Karena warga negara atau orang yang termasuk ke dalam warga negara cancer land tadi bukan cuma yang positif, tetapi yang cemas bahwa dia akan positif. Itulah efek samping dari kemampuan untuk mendeteksi dan memonitor itu. Jadi artikel ini memulai atau disusun berdasarkan pengalamannya bertemu dengan seorang pasien yang namanya Laura M. Jadi si Laura M ini divonis kanker payudara, lalu menjalani segala macam terapi, kemo, radiasi, surgery, operasi dan sebagainya. Lalu dia dinyatakan bersih. Jadi statusnya adalah survivor. Nah, si Laura ini ya seperti orang yang lazimnya orang yang bereaksi ketika mengalami proses itu, karena kanker adalah sebuah penyakit yang
mengubah hidupmu, bahkan treatmentnya itu aja bisa merusak untuk diri kita sendiri. Jadi dia ingin supaya itu tidak terjadi lagi, dan keinginan untuk mencegah itu semua, dia minta berbagai macam terapi, berbagai macam cara untuk memonitor dan mendeteksi. Tapi akibatnya adalah kekhawatiran berlebihan ini adalah efek sampingnya tadi. Dia jadi ada istilah yang menarik dipakai di artikel ini. Dia bukan survivor. Dia sudah, ketika dia survive dan mulai cemas, dia menjadi semacam pre-fiver, karena dia memikirkan berbagai macam kemungkinan buruk yang bakal terjadi. Nah, selain ya, ketika menjelaskan soal deteksi tadi, saya langsung seneng nih, karena saya merasa bahwa informasi itu penting. Dan banyak kejadian kasus kanker yang informasi itu didapatkan ketika sudah sangat terlambat. Tetapi di sisi ini, artikel ini menunjukkan di sisi lain bahwa mendapatkan informasi secara dini pun itu tidak selalu baik. Ada kemungkinan yang buruk juga. Jadi ini memberi refleksi buat saya. Kalau Anda mendengarkan episode ketiga yang soal buku Deep Medicine, di situ gambaran pengandaian ideal bahwa suatu saat kita bisa memonitor kesehatan kita, bukan cuma kanker tapi secara umum, semudah kita memonitor misalnya personal ekonomi dengan internet banking, berapa jumlah uang yang kita punya, berapa jumlah uang yang akan keluar, berapa jumlah uang yang akan masuk, dan sebagainya. Seandainya kita bisa memonitor itu, data-data itu soal kesehatan kita, misalnya potensi penyakit apa yang bakal muncul, dan tentu saja setelah tahu informasi itu kita bisa melakukan tindakan pencegahan. Kalau kita ada tren untuk akan mendapatkan penyakit apa, maka apa yang harus dilakukan untuk mencegahnya dan sebagainya, faktor-faktor preventif semacam itu. Tapi apapun itu, ternyata ada efek sampingannya juga. Misalnya ini adalah bisa menjadi sumber kecemasan baru. Orang yang obsesif akan memonitor semuanya dan melakukan tindakan yang berlebih-lebihan karena ketakutan itu. Jadi saya langsung terpikir juga bahwa ini seperti paradoks teknologi lainnya, misalnya sosial media. Sosial media itu dengan sosial media kita bisa secara teoritis berhubungan dengan siapa saja, kapan saja. Kalau zaman dulu kita pergi ke luar negeri, maka selama kita terpisah secara fisik, kita tidak akan mungkin dengan mudah berkomunikasi. Tapi sekarang sebaliknya, kita bisa berkomunikasi dengan siapa saja, kapan saja. Tapi apakah kita menjadi bahagia dengan itu? Karena berdasarkan banyak yang saya baca artikel dan omongan-omongan orang, bahwa sosial media bahkan membuat orang menjadi antisosial. Ada efek sampingnya. Contoh lain lagi, paradoks teknologi. Ketika informasi sudah tersedia dengan sangat mudah, tidak berarti semua orang akan pintar, tidak berarti semua orang akan menyerap informasi yang tersedia itu. Bahkan informasi-informasi yang palsu malah juga tersebar dengan dengan cara yang sama, sehingga yang timbul ketika informasi tersedia dengan mudah bukannya secara umum peradaban akan menjadi semakin baik, tetapi malah ada semacam keraguan, akan sulit juga untuk menemukan apa yang benar sekarang karena semua informasi benar dan salah tersedia. Jadi efek-efek samping ini yang sudah kita alami dengan teknologi-teknologi yang sudah ada sekarang, artikel ini membuat saya mikir apa yang bakal terjadi kalau data-data kesehatan pribadi sudah tersedia, misalnya semudah sosial media, semudah berhubungan dengan orang lain dimanapun lewat sosial media dan sebagainya.
Jadi ya itu ini bisa jadi semacam pengimbang antara impian idealistik di episode ketiga Deep Medicine. Jadi saya sangat menyarankan untuk membaca buku ini karena si Siddhartha Mukherjee ini penulis yang bagus. Jadi walaupun ini artikelnya bermuatan ilmiah, tetapi kita bisa dibaca oleh orang awam. Saya pun awam di bidang kedokteran. Lalu artikel kedua, judulnya The Other Great Series of Novels About a Middle-Aged Norwegian. Artikelnya ini sebuah review buku dari New York Times. Middle-Aged Norwegian, kita kasih konteks dulu. Jadi sekitar pertengahan 2000-an itu ada seorang penulis yang namanya Karl Ove Knausgård. Dia menuliskan sebuah serial buku. Jadi mulai satu, terus tiba-tiba ada serial, ada lanjutannya yang judulnya Min Kamp atau My Struggle, Perjuanganku. Jadi mungkin kalau bahasa Jermannya Mein Kampf, mirip-mirip bukunya Hitler. Saya nggak ngerti kenapa dia milih judul itu. Tetapi yang menarik dari penulis ini dan buku-bukunya adalah tiba-tiba menjadi trendy untuk menuliskan fiksi atau autofiksi, fiksi yang berbasis kepada kehidupan pribadi. Saya sendiri belum terlalu mendalami genre ini karena menurut saya masih ada banyak buku lain sebelum saya sampai ke buku itu. Tetapi yang saya dengar adalah efek-efeknya. Begitu banyak orang memuja-muja kepenulisan si Karl Ove Knausgård ini, bahkan di Amerika dia terkenal di acara-acara budaya yang diselenggarakan oleh kedutaan Norwegia di mana-mana, atau di Amerika tepatnya, dan mungkin di Frankfurt juga dia selalu dielulukan. Jadi gaya kepenulisannya itu sangat detail menceritakan kehidupan pribadi, tetapi saya nggak ngerti di mana fiksinya, apa bedanya dengan memoir sih sebenarnya. Kalau mungkin memoir itu cuman diharapkan sebagai deskripsi sebuah kehidupan, mungkin unsur fiksinya adalah orang yang membaca diharapkan ikut merasa mengalaminya atau merasa dekat sekali dengan apa pengalaman-pengalaman itu. Nah, yang menjadi sumber kontroversi yang membuat saya ikut memperhatikan fenomena ini adalah dia menceritakan dirinya sendiri sambil menceritakan orang-orang di dalam hidupnya, orang-orang istrinya, anaknya, saudara-saudaranya, teman-temannya, dan orang-orang ini merasa apa yang diceritakan itu terlalu membongkar kehidupan pribadi masing-masing, jadi berkeberatan, jadi sempat dipermasalahkan itu. Jadi itu aja sebenarnya pengetahuan saya soal si Karl Ove Knausgård, dan ketika dia menuliskan itu mungkin late 30s, pertengahan 30-an sampai sekarang mungkin. Karena buku Min Kamp-nya itu sampai 7 seri kalau nggak salah, 6 seri. Lewat lebih dari 10 tahun itu periodenya. Nah, makanya artikel review ini mengatakan The Other Great Series of Novels About a Middle-Aged Norwegian. Jadi orang paruh baya, orang Norwegia paruh baya. Nah, bukunya berjudul Encircling atau bahasa Inggrisnya Encircling. Saya nggak ngerti apa ya kira-kira yang bagus untuk diterjemahin ke bahasa Indonesia, pelingkaran kehidupan or something. Penulisnya namanya Carl Frode Tiller, lahir tahun 70. Premis dari trilogi ini, ada seorang yang namanya David Forbark, 36 tahun, tinggal di Trondheim, dan dia mengalami amnesia, severe amnesia, amnesia parah. Lalu si David ini menuliskan di koran permintaan terbuka secara umum supaya orang-orang yang pernah kenal atau pernah berhubungan dengan dia dalam bentuk apapun supaya mengirimi dia surat dan menceritakan pengalaman mereka bersama. Nah, jadi
dari premis yang ini saya langsung wah tertarik banget nih. Jadi kembali lagi ke konteksnya tadi, dibanding-bandingkan dengan Karl Uwe Knausgård tadi, karena ini soal pria paruh baya juga. Tetapi bedanya adalah di sini sepenuhnya fiksi. Jadi dia nggak akan ada kemungkinan mengalami permasalahan seperti si Karl Uwe Knausgård. Dan yang menarik lagi adalah identitas atau biografi dari tokoh utamanya tadi ditulis atau diserahkan, di outsource ke orang-orang pihak ketiga. Dari premisnya ini saya udah kebayang bagaimana cara dia menyusun cerita ini, dan itu menarik sekali. Jadi saya langsung penasaran. Dan review ini juga menyebutkan soal gaya bahasa. Jadi salah satu kesamaannya lagi dengan minkamnya Knausgård adalah dari gaya bahasa. Gaya bahasanya itu penuh pengulangan soal hal-hal yang remeh-temeh, tetapi bisa menarik gitu loh. Nanti kalau Anda baca sendiri reviewnya, ada contoh satu paragraf yang sudah diterjemahin ke dalam bahasa Inggris yang menunjukkan itu. Jadi adegannya itu misalnya saya membuka jendela. Ketika jendelanya turun, saya taruh tangan saya di pinggiran jendela itu. Jadi satu kalimat ini aja sudah mengulang-ulang soal membuka jendela. Nggak cukup sekedar membuka jendela dituliskan sampai mendetail. Lalu diceritakan pula ada orang yang mengirimkan surat ke si David ini, menceritakan pengalaman mereka, terus mendeskripsikan atau menggambarkan bertukar pandang dengan suaminya, memperdebatkan mau makan malam apa mereka. Jadi itu hal-hal yang remeh-temeh ini diulik-ulik, tapi konon itu menarik gitu loh. Dan itu kesuksesan yang diulang dari kesuksesannya si Knausgård. Cuman bedanya kalau Knausgård melakukan remeh-temeh yang diulang-ulang itu dari hidupnya sendiri dan hidupnya orang-orang di sekitar dia, pasti mengganggu juga lah. Saya nggak heran sih kalau dia diprotes. Lalu masih dalam soal gaya bahasa, mereka berdua ini, si Karl Frode Tiller dan Karl Uwe Knausgård, namanya sama-sama Karl, tapi yang satu pakai K, yang satu pakai C. Nah, si Tiller ini mereka berdua ini berusaha mencari sesuatu yang disebut indistinctiveness, kesepelean yang menyolok. Jadi hal-hal yang sebenarnya biasa aja, bagaimana caranya membuat jadi luar biasa. Detail-detail kehidupan yang biasanya tidak tertangkap dalam novel-novel konvensional, dengan gaya ini, itu yang berusaha mereka tangkap gitu loh. Dan menurut saya itu menarik sekali. Terus disebutkan juga ada tema-tema berat dalam plot, tapi tema-tema berat itu dihiasi dengan plot twist dan naratif-naratif hook. Nah, ini perlu dibuktikan. Review ini menyebutkan sebuah kredibilitas karena Yo Nesbø, seorang penulis buku-buku kriminal yang sangat populer, jadi tiap tahun dia ngeluarin buku, itu salah satu fansnya si Karl Frode Tiller ini. Jadi itu semakin memberikan dorongan buat saya untuk mencari buku ini. Lalu salah satu dari tema berat itu adalah bunyinya begini: What would it mean to truly know somebody? Apa artinya? Apa sih artinya mengenal seseorang sebenar-benarnya? Karena itu orang-orang yang mengirimkan, dari premisnya tadi kan, orang-orang yang mengirimkan surat ini adalah orang-orang yang diharapkan bisa membentuk amalgam dari kepribadian si David Forbach yang mengalami amnesia ini gitu. Nah, disebutkan juga sesuatu yang saya duga, bahwa untuk bisa membentuk cerita semacam ini, si penulisnya dibilang menyebutkan punya bakat polifoni yang baik. Jadi dia bisa menyuarakan berbagai tokoh yang tentu saja berbeda-beda dengan meyakinkan. Dan pada akhirnya si pembaca harus menyusun sendiri puzzle-nya. Mungkin bayangan saya nih,
pada kalau selesai trilogi ini kita jadi kenal siapa si David Thorburn itu sendiri, atau apakah si David Thorburn ini bisa mengingat kembali kepribadiannya yang karena amnesia tadi hilang karena surat-surat orang itu. Terus misalnya gini, apa nggak mungkin orang-orang yang ngirim surat itu berbohong atau punya memori yang salah? Terus bagaimana nanti jadinya? Jadi semua pertanyaan-pertanyaan ini dari diri saya ketika membaca artikel ini. Artikelnya cukup pendek sih sebenarnya, tapi saya langsung cari bukunya dan sekarang udah ketemu. Jadi ini salah satu efek samping dari membaca artikel, jadi nambah lagi daftar untuk dibaca. Dan dari halaman pertama saya langsung kaget karena ini adalah buku pertama saya, buku pertama yang saya baca yang berbahasa Nynorsk. Jadi bahasa Norwegia itu ada dua varian bahasa yang dia ini dua-duanya jadi bahasa standar kalau dokumen-dokumen negara harus tersedia dalam dua bahasa ini. Nah, tapi bahasa yang mainstream yaitu bahasa Bokmål yang warisan dari Denmark dan Swedia. Sementara bahasa Nynorsk ini bahasa yang lebih baru, yaitu bahasa yang dibentuk oleh Ivar Aasen, seorang ahli bahasa pasti sih, tentunya, yang melakukan perjalanan dari utara ke selatan untuk mengumpulkan dialek-dialek setempat. Dan somehow dari dialek-dialek setempat itu dibentuklah bahasa baru yang namanya Nynorsk. Dan ketika saya baca, wah ini lebih sulit lagi. Maksudnya bukan sulit-sulit ya, ini kayak bahasa, baca bahasa lain lah. Tapi kalau kita ujarkan, kalau kita baca keras-keras, langsung ingat dari konteksnya bisa tahu, menduga-duga itu kata itu artinya apa. Bos saya di kantor bahasanya Nynorsk, jadi ya mungkin kalau selesai baca itu saya bisa agak bragging lah. Jadi itu silakan dibaca artikelnya dan semoga bukunya tersedia dalam bahasa Indonesia somehow. Artikel ketiga judulnya Why the CEO behind Match.com and Tinder took a stand on the Texas abortion law. Ini artikel New York Times yang sangat Amerika sekali, tapi ketika saya membaca, karena ini rubriknya bukan berita, tapi kolom corner office, jadi yang biasanya memprofilkan sosok-sosok pemimpin perusahaan, pemimpin bisnis, tetapi ini kebetulan dikaitkan dengan isu yang sedang trendy di sana. Jadi dari yang saya dengar sedikit bahwa untuk konteks nih, Texas adalah negara bagian Amerika yang belum lama ini memberlakukan sebuah hukum baru soal aborsi. Jadi kalau nggak salah, secara federal seluruh negaranya aborsi itu dibolehkan. Tetapi di Texas itu mulai, kalau nggak salah itu dia dilarang. Tapi bukan hanya pelarangannya ini yang menjadi kontroversi, tetapi kalau nggak salah nih, Anda silakan cek sendiri. Hukum yang diberlakukan itu membolehkan siapapun mengajukan tuntutan kalau mereka mengetahui atau menyaksikan atau mendengar orang yang melakukan atau membantu atau terlibat atau mungkin melihat atau mengetahui aborsi tapi tidak melaporkan. Jadi aneh, keanehan hukum ini yang saya dengar dari keluhan orang-orang adalah setiap orang bukan cuma penegak hukum yang bisa menegakkannya. Jadi kayak mengadu domba rakyat sendiri gitu loh. Yang membuat kalau orang mau melakukan aborsi harus benar-benar gak ada yang tahu. Karena kalau ada satu orang yang tahu dan orang yang tahu ini bisa menuntutmu gitu loh. Dengan hukum itu. Nah, si CEO Match ini. Match adalah grup yang sebuah dating platform Tinder dan app lainnya itu. Match Group ini omsetnya 37 miliar US dollar dan si sosok ini namanya Shar Dubey mulai jadi CEO di masa pandemi kalau enggak salah 2020.
dari namanya yang nggak terdengar lazim nama Amerika, bisa kita duga dan benar, mungkin benar dugaan Anda, dia berasal dari India. Nama aslinya Sharmista Dubey. Alasan yang lebih besar bagi saya untuk memasukkan artikel ini di episode ini adalah karena jalan hidupnya menarik sekali. Dia lahir dari Jamshedpur. Setelah saya cek di peta, Jamshedpur ini ada di bagian utara India, sebelah timur, mendekati Bangladesh, 4 jam dari Kalkuta. Saya pernah ke Hyderabad yang terletak tepat di tengah-tengah India, tapi sudah termasuk ke bagian India utara, India Selatan. Dan menurut orang-orang yang saya kenal di sana, perbedaan dari satu daerah ke daerah yang lain itu jauh berbeda. Jadi saya pernah di sana dikira orang dari utara karena katanya nih orang dari selatan kulitnya lebih gelap, sementara orang dari utara kulitnya lebih terang, ya, kayak gitu. Mereka bicara bahasa yang berbeda. Mungkin kita nggak heran lah, seperti dari Sabang sampai Merauke perbedaannya besar, cukup besar kan. Yang menarik dari desa atau kota kecil asalnya si Shar Dubey ini adalah kota ini sangat didominasi oleh perusahaan baja yang namanya Tata Steel Company, karena mungkin seluruh kota itu pekerjanya. Jadi mungkin ada keseragaman tempat tinggal, fasilitas-fasilitas kehidupan dan sebagainya. Nah, ini yang bagian yang mulai menarik. Ayahnya sejak kecil mengajarkan, ketika dia mungkin lahir tahun 60-an, mulai sekolah dan sebagainya itu di awal 70-an. Jadi pada masa itu perempuan lebih tidak diprioritaskan dalam banyak hal, termasuk pendidikan dan sebagainya. Tetapi ayahnya menekankan kepada dia, anak perempuannya, bahwa yang penting belajarlah sekuatnya untuk kamu supaya bisa berdiri di kaki sendiri. Nah, setelah itu apapun akan mudah. Didorong seperti itu, dia melakukan, dia belajar sekeras-kerasnya, dan dia jadi tahu bahwa di dunia ini ada banyak hal yang lebih luas daripada sekedar apa yang dia lihat di kota kecilnya itu. Di awal-awalnya dia bilang, bukulah yang membuat saya bisa mendapatkan semua itu, cakrawala saya menjadi luas dan sebagainya. Maju kita ke depan, dia sempat kuliah di sebuah, saya nggak tahu di mana ini kotanya, tetapi di Indian Institute of Technology, IIT. Ini salah satu mungkin ITB-nya atau universitas ternama di India, MIT-nya lah. Ketika saya kerja di Hyderabad, orang yang lulusan IIT ini biasanya memegang posisi-posisi penting di perusahaan-perusahaan IT. Nah, kebetulan sekali, atau bukan kebetulan ya, si Shar Dubey ini kuliahnya bareng dan juga berteman dengan Sundar Pichai. Sundar Pichai adalah CEO Google sekarang. Dia merasa ketika kuliah di situ ini adalah dunia laki-laki. Jadi ada banyak halangan-halangan sebagai perempuan untuk berada di dunia yang didominasi laki-laki ini. Misalnya bahkan untuk menjadi partner di kerja di lab, mereka nggak mau karena mungkin takut gagal dan sebagainya. Tapi dia semangat terus, dia mencari kakak-kakak kelas perempuan yang akhirnya memberi dia semangat, bertahanlah, dan dia akhirnya bertahan. Terus dia menabung, sesudah lulus dari IIT dia menabung sampai $800 cukup untuk beli tiket ke Ohio. Dia langsung melanjutkan kuliah di Ohio State University. Dia bilang dia sampai mendarat di Ohio malam hari, dan bahkan dia nggak tahu di mana dia akan tidur malam itu. Ini langsung membuat saya ingat bahwa itu yang terjadi ketika saya mendarat di Hyderabad dulu. Pesawatnya itu kalau berangkat sore-sore dari Eropa, karena dia jaraknya itu India adalah pertengahan dari Indonesia ya. Kalau Indonesia itu
Berangkat sore, kita akan sampai sekitar jam 10 pagi lah gitu dengan normal transit. Karena India itu setengah jalan, maka kita akan sampai itu setengah jalan juga. Sampai di sana jam 2 pagi. Saya nggak tahu di mana saya akan tidur karena waktu itu saya percaya sama dosennya, dosen saya itu yang akan ngatur semuanya. Terus saya beruntung ada yang menjemput di bandara itu dan menginap di apartemen bersama kelompok proyek itu, kelompok proyek penelitian itu. Tapi ya itu, kalau saya sendiri yang booking hotel kan berarti saya udah tahu bahkan tinggal di mana. Tapi ini percaya pada orang. Kalau misalnya yang jemput saya itu ada halangan, ya udah, saya akan nggak tahu lah apa yang terjadi. Ya, membaca artikel ini jadi ingat lagi ke kejadian itu. Lalu setelah lulus dari IIT, si Syahr Dubai ini kerja di Texas Instruments, Princeton dan sebagainya, sampai akhirnya join di Match Group tahun 2006. Jadi ketika dia tahun 2020 menjadi CEO, dia udah 14 tahun di sana. Itu, nah, ketika dia, yang dia sadari ketika dia sampai di Amerika adalah semua orang ini sangat fokus kepada keberbedaannya dia. Dia orang asing dengan logat Indianya yang khas dan sebagainya. Akhirnya dia melakukan, ya ini nggak dia merasa mungkin terganggu dengan cara dengan itu. Lalu akhirnya dia melakukan hal-hal untuk menghilangkan itu, untuk mempermudah hidupnya. Yang dilakukan adalah mempersingkat namanya dari Syarmista jadi Syahr Dubai. Lalu yang lucu juga dia nonton sitkom dengan bukan cuma sebagai hiburan, tapi dia belajar dari sitkom itu bahasa-bahasa pergaulan di Amerika, referensi-referensi budaya zaman itu supaya dia bisa ada bahan omongan dengan orang. Dan saya setuju banget bahwa komedi itu hal yang bisa menangkap hal yang praktis dalam kehidupan sehari-hari lebih mendalam daripada buku yang serius. Dan kita menontonnya dengan lebih ringan. Jadi saya merasa saya sendiri menemukan ketika mempelajari bahasa Norwegia, ketika kita sudah memahami kelucuan-kelucuan dari jokes, atau bahkan kita sendiri bisa telling jokes, kita bisa bercanda dalam bahasa itu menunjukkan kita sudah ada di level tertentu gitu loh. Dan ini tips yang bagus untuk dicatat kalau ingin mempelajari bahasa. Jangan sekedar bisa lulus ujiannya. Cobalah tinggikan tujuannya sampai bisa telling jokes in that language. Jadi itu, kalau Anda membaca sendiri buku ini nanti akan melihat detail-detailnya soal sosok si Syahr Dubai ini yang menurut saya cukup menarik. Sebagai orang yang ini benar-benar dari nol sampai ke tingkat tertinggi gitu loh. Dan mungkin orang India secara stereotipis terkenal dengan banyaknya kesuksesan-kesuksesan semacam itu. Disebut juga soal-soal yang dialami oleh perusahaan-perusahaan IT di Amerika yang ternama sekarang, Google, Facebook dan sebagainya, platform-platform itu termasuk Match yang merupakan dating site, yaitu masalah seperti privasi atau regulasi dan bagaimana penegakannya dan sebagainya. Silakan dibaca artikelnya ya. Nah, artikel keempat ini artikel yang sebenarnya sudah lama saya simpan, bukan artikel yang menggerakkan episode ini, tapi menurut saya bagus. Judulnya Of Sound Mind Review, Do You Hear What I Hear? Ini adalah sebuah review buku yang judulnya Of Sound Mind, How Our Brain Constructs a Meaningful Sonic Word. Bagaimana otak kita mengkonstruksi dunia suara yang memberikan makna. Penulisnya Nina Kraus. Ini poin yang menarik yang saya catat. Sebagian besar orang kalau terpaksa atau kalau disuruh memilih
hanya bisa melihat atau hanya bisa mendengar, mereka akan lebih memilih penglihatan. Mungkin Anda sendiri setuju. Nah, buku ini berusaha bilang bahwa padahal pendengaran itu lebih menentukan dalam komunikasi. Dia mengutip Helen Keller, seorang aktivis pembela hak-hak disabilitas, bahwa kebutaan itu memisahkan kita dari benda-benda, tetapi ketulian, ketidakmampuan mendengar, memisahkan kita dari orang-orang. Jadi itu efek sosialnya kehilangan pendengaran itu jauh lebih besar daripada kehilangan penglihatan. Dia memberitahu karena suara adalah sumber kekuatan nostalgia. Ini saya langsung jadi setuju nih, karena saya sering merasa bahwa kalau kita, mungkin Anda juga pernah ya, sedang mendengarkan podcast yang panjang sambil berjalan kaki yang jauh. Jadi 1 jam misalnya podcastnya atau 2 jam, lalu kita berangkat dari mulai sampai akhir. Lalu kalau kita somehow dengerin lagi podcast itu, maka kita akan ingat ketika, oh podcastnya lagi ngomongin ini nih. Ketika kita ngomongin ini, saya sedang ada di gedung, di jalan, di bagian ini. Saya langsung ingat tempat ketika saya mendengarkan itu pertama kali. Berbeda ketika kita dengerin podcastnya tidak sedang berjalan. Kalau bahkan, oh iya, kalau mendengarkannya sambil naik bis, itu nggak ada sensasi semacam itu. Karena kita nggak bergerak, yang bergerak adalah bisnya. Kecuali kalau kita memperhatikan sesuatu di luar yang spesifik lah. Jadi itu, nostalgia adalah kekuatan mengingat kembali. Jadi kita mengingat kembali tempat ini. Dan tentu saja contoh yang lebih klasik adalah lagu kesayangan. Lagu kesayangan bisa membawa yang mungkin kita senangi pada saat kita remaja, ketika mendengarkan lagi kita bisa membawa kita ke masa itu lagi. Lebih kuat dibandingkan film mungkin. Mungkin juga karena lagu lebih pendek dan kita bisa mendengarkannya berkali-kali, sementara film mungkin 1-2 kali maksimal. Disebutkan juga bahwa pendengaran itu mempengaruhi bagaimana kita merasa, melihat, bergerak, dan berpikir. It makes us who we are. Jadi reviewernya bilang buku ini berhasil menunjukkan suatu fakta sains dengan cara yang poetik. Ya cukup menarik lah, mungkin kalau sempat dibaca buku ini akan berguna. Lalu ada sebuah eksperimen yang menunjukkan bahwa ada hubungan dua arah antara otak dan telinga. Kita mengetahui, eksperimen membuktikan bahwa apa yang kita tahu mempengaruhi apa yang kita dengar. Jadi awalnya misalnya dikasih tahu suara yang gibberish, yang nggak kedengaran dia ngomong apa sih sebenarnya, tetapi ketika di awalnya kita nggak ada yang bisa dengerin. Tapi sesudah dikasih tahu itu apa, dan didengerin lagi, gibberish yang sama di awal tadi bisa kedengaran karena kita sudah tahu itu apa. Jadi apa implikasi dari statement ini, apa yang kita tahu mempengaruhi apa yang kita dengar, mungkin dijelaskan lebih jauh di dalam bukunya. Oke, silahkan dicek. Sebelum kita tutup, saya mau ngasih tahu aja, ada kalau Anda penasaran dengan bahasa Norway dan ingin cari tahu bagaimana bunyinya, plus ada nilai lebih juga, ada serial di Netflix yang judulnya Ragnarok. Nanti lihat linknya. Ini adalah sebuah penceritaan kembali mitologi Nordik dalam bentuk modern. Jadi ada di suatu kota fiktif, tapi elemen-elemen tokoh-tokoh dan elemen-elemen tempatnya itu digabungkan antara dunia modern dan dunia mitologi. Jadi bagus deh. Dan menurut saya ceritanya cukup menarik. Bahasanya bahasa Norwegia tentu saja. Jadi Anda kalau dengerin cerita, mengikuti serial itu bisa mencicipi bahasanya dan sekaligus budayanya. Serial itu mendorong saya untuk lebih mungkin suatu saat membaca mitologi Nordik itu, karena
Ya, menarik. Bukankah mitologi Nordik yang mengilhami J.R.R. Tolkien untuk membuat Lords of the Ring? Bayangin, bagaimana sumbernya? Kalau yang terinspirasi aja semenarik itu. Jadi itu dulu 4 artikel dan 1 tips serial Netflix. Gitu dulu, sampai jumpa lagi.